akhirnya kita lolos juga dari polisi itu. Ya lo bos. Apakah kalian sudah mendapatkan emas-emas itu? Bagus. Sekarang segera kalian bawa emas-emas itu ke tempat saya sekarang juga. Oke, saya tunggu. Gimana kata bos? Kata bos minta agar barangnya cepat bawa ke sana. Ayo, ayo. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Tidak tahu. Kalian ditugaskan untuk menangkap dua pencuri itu. Pencuri yang mana? Tadi siang. Saya lupa, tadi siang saya tidak menyuruh kalian berdua. Karena saya menyuruh anggota lain, bukan kalian. Ya udah, sekarang kerjakan misi kalian. Siapa? Itu mana perampok-perampok itu? Kita kehilangan jejaknya. Ya sudah, ayo kita cari lagi. Ayo. Akhirnya polisi pergi juga. Bos, ini barangnya. Bagus. Masih baru, Din. Saya minum-minum, bos. Kurang ajar, dia enak minum-minuman. Ya. Sedangkan kamu kasih ini ke aku. Ya, awas dia akan aku beri pelajaran. Dasar anak buah bodoh. Ya sudah, ayo kita ke markas. Oke. Kemarin perampok-perampok itu lolos dan sebelumnya dia berlari-lari menghindari kejaran kita di sekitar rel ini. Terlalu berbahaya. Raja. Thank you.
bangun kalau kamu berani. Bangun. Ayo ikut ke kantor. Apa kamu membawa pistol itu? Saya akan memberikan mas ini, tapi kamu harus bisa mengalahkan saya. Kesan Umar bodoh. Oke. Ayo, jika kamu polisi, lawan saya. Ayo, serang saya lagi. Kamu masih bibit kemampuanmu? Oke, kemudian saya akan menyerangmu. Akhirnya saya bisa menyelesaikan misi ini dan saya akan mengambilkan perhiasan ini kepada pemiliknya sesuai perintah. Wah. Tiga, yo. Ayo. Tiga puluh lima.